bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. إخواني في الدين حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Al-Syeikh Abdul Khalid wafakahullah, setorakan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, dan hadis tersebut sudah kita lalui di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Tafaddal. Ahmad wa Tirmidzi. Ayo, na'am, tafaddal. Tafaddal, akhan, tafaddal. Ayo, tafaddal. نعم بارك الله فيكم تفضل. نعم بارك الله فيكم تفضل. ابن عباس. نعم تفضل. تفضل. Thank you.
ايوه تفضل. نعم تفضل أخ، الأخ حنظلة تفضل. تفضل يوسف. واعلم أن الأمة على أن ينفعوك أن يضروك أيوة، ولو استمعوا على أن يضروك أيوة تفضل. نعم تفضل. ايوه نعم تفضل تفضل. نعم تفضل تفضل. Thank you.
Naam, tafadhal. Tafadhal. نعم تفضل تفضل Inni mu'allimuka inni mu'allimuka inni mu'allimuka kalimati ifadillah 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 yafad ifadillah yafadka yafad yafadka yafadka ifadillah tajidhu ifadillah tajidhu tajidhu tidak wajda wajda saanta fasalillah wajda saanta fasain wajda saanta wajda saanta fasain wajda saanta fasain fasain billah fasain billah wa'lam anna wa'lam anna umata wajda ma'u ala ala anshu'amuka ala anna pauka lam yan fauka lam yan fauka illa lam yan fauka illa bishaykin qadar bahu ma'ahu la wali wala bishita ma'ahu wala bishita ma'ahu wala bishita ma'ahu ala an na'iruka lam yan fauka illa bishaykin qadar bahu ma'ahu alaika mungkin ambil aklam وجفت السوق وغمت كله. أيوة نعم تفضل. نعم أحسن بارك الله فيكم تفضل تفضل أيوة. لا بأس طالع تفضل يا إن شاء الله nanti setoran sama yang lainnya ya. نعم قال المؤلف أصابه الله الشيخ عبد الخالق حفظ الله تعالى ورعاه التحذير من الغلو في الدين. Pembahasan mengenai peringatan terhadap sikap ekstrim berlebihan di dalam agama ini. Berlebihan dalam beribadah itu hukumnya haram. Bahkan para ulama menyatakan bahwasanya al-ghulu fid din minal bid'ah. Jadi sikap ghulu berlebihan ekstrim di dalam agama ini termasuk perkara bid'ah. Contohnya apa contohnya? Contohnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
membebankan dirinya, sholat semalaman suntuk, gak mau tidur misalkan, puasa terus, gak mau makan, kemudian ibadah terus, gak mau nikah, itu termasuk apa? Termasuk bentuk kesesatan yang nyata. Nanti akan kita lewati, nah barakallahu fikum, pembahasannya. Nah, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'ruf Abdullah Ibn Abbas Abdul Abbas mufassirus sahabah turjumanul Quran. Beliau termasuk sahabat yang mulia, mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya sahabat, ahlu tafsirnya para sahabat. Beliau digelari dengan al-habr atau na barakallahu fikum digelari dengan apa? Al-bahr. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian beliau memiliki murid yang tidak kalah terkenal juga, yaitu diantaranya Muhammad bin Sirin rahimahullah dan Mujahid bin Jabr. Mujahid bin Jabr, na barakallahu fikum, sampai-sampai para ulama mengatakan idza ja'a tafsir na barakallahu fikum an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang tafsir dari Mujahid, itu Mujahid bin Jabr, maka cukup bagimu. Karena beliau termasuk muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Nah, Mujahid bin Jabr dan juga Muhammad bin Sirin ma'ruf. Nah, barakallahu fikum, termasuk tabi'in yang mulia. Muhammad bin Sirin termasuk kalamnya yang sangat terkenal, apa kalamnya? Nah, di antaranya yang antum sebutkan itu juga masyhur. Dulunya sebelum muncul fitnah, orang enggak ada yang bertanya masalah sanad. Haddatsana fulan, haddatsana alan, enggak ada. Setelah munculnya fitnah, para ulama menyebutkan di antaranya fitnah Khawarij. Nah, barakallahu fiikum, barulah mereka menyatakan sammulana rijalakum. Tunjukkan kepada kami rijal kalian. Sanadnya dari mana? Jalurnya dari siapa? Akhirnya apa? Fayundar ila ahli sunnah fayukhad hadithuhum. Dilihat, ternyata dari ahli sunnah diambil hadisnya. Summa yundar ila ahli bid'ah fala yu'khad hadithuhum. Kemudian dilihat lagi dari ahli bid'ah tidak diambil hadisnya. Ada juga kalamnya yang apa, yang masyhur, terkenal juga. Apa kalamnya antum? Sering muncul kalamnya al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih mengenai kalau mengambil ilmu itu pandang bulu, jangan sembarangan. Naam, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan sembarangan mengambil ilmu, mengambil agama dari orang yang jelas, yang akurat, ahlu sunnati wal jamaah, bukan dari ahlu bid'ah wad dalal, bukan dari orang hizbiyyin. Na'am barakallahu fikum, tapi dari ahlu sunnati wal jamaah, al-firqatul naziyah at-ta'ifatul mansurah. Na'am. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghulu fid din. Rawahu Ahmad. Kita artikan dulu. Rasulullah SAW menyatakan, hati-hati kalian dan tinggalkanlah oleh kalian ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama ini. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi bid-din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa sebabnya karena ekstrim, sikap berlebih-lebihan dalam agama. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa salasatu rahatin ila ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu datang tiga orang berkunjung mengunjungi sebagian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka bertanya bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbaru ka'annahum taqalluha. Bayangkan, tiga orang tadi setelah dikabarkan tentang ibadahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, akhirnya apa, mereka menganggap apa, sedikit. Aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita ini? Di mana kita ini? Di hadapan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya salah satu tiga orang tadi itu yang pertama mengatakan, faqala ahaduhum asuma an-nahar wala uftir. Aku akan puasa terus, enggak pernah buka, katanya.
Wa qala al-akhar, yang satunya mengatakan aku mulaila wal anam. Aku mau salat malam terus, enggak mau tidur katanya. Paham ya? Wa qala al-akhar, yang ketiga mengatakan a'tazilun nisa wa la atazawwaj. Aku akan meninggalkan perempuan, enggak mau nikah katanya. Paham ya? Akhirnya falamma sami'a dzalik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tersebut, na barakallahu fikum, kemudian Rasulullah keluar mengatakan antumul ladzina kuntum kadza wa kadza. Rasulullah langsung mengatakan, kalian yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Akhirnya Rasulullah mengkabarkan apa? Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Walakinni asumu wa uftir wa akum wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tiga orang tadi itu, yang mengatakan aku mau puasa terus gak mau buka katanya, yang satunya mengatakan aku salat malam terus gak mau tidur, yang satunya mengatakan aku akan meninggalkan perempuan gak mau nikah katanya. Akhirnya di akhir hadis Rasulullah mengatakan apa tadi? Demi Allah, sungguh aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Ta'ala, tapi aku puasa dan buka, aku salat malam dan tidur, aku juga menikahi wanita. Kemudian Rasulullah mengatakan man rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagianku, bukan termasuk golonganku. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya al-ghulu fid din mamnu'un syar'an. Sikap berlebihan dalam agama, ekstrim dalam agama itu dilarang secara apa? Syariat. Nah, barakallahu fikum, sampai-sampai Allah Ta'ala memberikan ultimatum kepada orang-orang ahlul kitab, ya ahlul kitab, La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Wahai ahlu kitab, kalian jangan ghulu, ekstrim dalam agama. Ya? Dalam agama kalian jangan ghulu, jangan ekstrim, dan jangan kalian berkata tentang Allah kecuali benar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlu kitab. Berarti kalau ghulu dalam beribadah, ekstrim dalam beribadah, berlebihan, khawatir, dikhawatirkan apa ada unsur tasabbuh dengan ahlu kitab. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, kalian jangan hulu, jangan ekstrim terhadap agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, dan jangan kalian berkata tentang Allah kecuali kebenaran. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditambahkan lagi, iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum di dalam ilmu bahasa Arab ini termasuk salah satu sighah tahdzir, bentuk peringatan. Setelah iyyakum pasti ada wawu di situ, antum lihat baik-baik itu. Nampak atau tidak wawunya? Nampak, ada wawu di situ. Nah, wawu itu wawu ataf di situ. Karena iyyakum maknanya ihdaru. Iyyakum maknanya apa? Ihdaru. Wawunya wawu ataf. Setelah wawu pasti masuk wal ghuluwa. Bukan wal ghuluwu, bukan wal ghulumi. Di dalam ilmu bahasa Arab dibahas ini, kenapa wal ghuluwa? Karena dia itu maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Takdirnya ihdharu wabta'idu watruku al-ghuluwa. Itu takdirnya. Hati-hati kalian, tinggalkan oleh kalian al-ghulu. Faham ya? Jadi ghulu itu maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Takdirnya apa? Istanibu utruku. Faham ya? Namwawunya ataf. Ma'tuf kemana? Ya ke sebelumnya. Ihdharu watruku. Contoh yang lain ada enggak? Banyak. Iyyaka wal kadhiba. Bukan wal kadhibu. Bukan wal kadhibi, wal kadhiba. Takdirnya apa? Ihdhar watrukil kadhiba. Faham? Contoh yang lain banyak. Iyyakum ba muhdatsatil umur. Muhdatsati mansub dia dengan kasrah karena jamak muannats salim, ya enggak? Iyyakum ba muhdatsatil umur. Takdirnya ihdharu watruku muhdatsatil umur. Ada lagi enggak kira-kira? Ada. Apa di antaranya? Nah, iyyaka wal julusa, iyyaka wad dukhula 'alan nisa. Hati-hati kalian tinggalkan duduk-duduk masuk ke para wanita bukan mahramnya. Iyyaka wal julusa, iyyaka wad dukhula. Masuk atau enggak setelahnya wau? Aywa. Iyyaka wad dukhula 'alan nisa. Faqala rajulun min al-ansar, ya Rasulullah, afaratul hamwa? Qala al-hamwa al-maut. Nah, syahidnya mana? Iyyaka wad dukhula. Setelah wawu mansub ya, ini sekedar selingan faedah lughah, antum pahami baik-baik. Antum baca iyyaka wal julusu, iyyaka wad dukhulu, keliru. Iyyaka wal kadhiba,
iyyaka wadkhula, iyyakum waljulusa, iyyakum walghuluwa. Mansub sebagai apa tadi Abdurrahman? Maf'ulun bih, dengan fi'il yang dibuang takdirnya apa? Takdirnya utsruku alghuluwa, istanibu alghuluwa. Karena iyyakum sighah tahdzir, bentuk peringatan, bentuknya apa? Iyyakum maknanya ihdharu. Paham ya? Ihdharu. Kalau iyyaka ihdhar. Mahum insyaallah wawunya waw atifah waw ataf di situ. Naam. Itu sekedar faedah lughah biar antum semakin faham, karena setiap wawu kan mansub itu. Enggak usah bertanya lagi kenapa mansub. Nah, upayakan antum tahu jawabannya, jangan ditanya kenapa mansub. Dari sanan sudah mansub, jangan gitu. Dijelaskan biar orang itu faham. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil khulubid din. Dikarenakan orang-orang sebelum kalian binasa sebabnya karena apa? Ghulu fid din. Nah, sebabnya karena apa? Ghulu, yaitu ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, termasuk dilarang. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke ruangan Aisyah ummul mukminin, menjumpai ada seorang wanita. Mahadih, siapa perempuan tersebut? Hadi fulana. Hadi fulana, fulana. Tusalli wala tanam, katanya. Salat terus enggak mau tidur, katanya. Masya Allah. Nyebutkan dia ibadah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasulullah marah, mengatakan, "Mah, alaikum bima tutikun." Apa-apaan ini? Tinggalkan gitu loh. Seperti itu tinggalkan, jangan berlebih-lebihan. Wajib atas kalian yang kalian mampu saja, bayangkan. Perempuan salat terus enggak mau tidur, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mah." Mah itu adalah apa? Bentuk tahdir atau bentuk hardikan. Apa-apaan ini? Jangan dilakukan, tinggalkan. Alaikum bima tutikun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang ekstrim berlebihan. Celakalah orang-orang yang ekstrim berlebihan. Cuma sampai 3 kali. Menunjukkan bahwasanya berlebihan dalam beribadah yang tidak ada dalilnya tentunya, maka itu adalah perkara muhdats, perkara bid'ah fid din. Hindari. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Terus bagaimana? Fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sesuai dengan syariat yang disyariatkan kepada kita. Oleh karena itu para ulama sampai mentanbih, memperingatkan masalah apa itu? Masalah nazar. Nazar itu mengikat nazar sendiri hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia mengharuskan untuk dirinya sendiri dengan suatu perkara yang tidak diharuskan oleh syariat. Nanti kalau anak sembuh sakitnya, anak akan nyembelih sapi, tak bagikan satu kampung, katanya. Ya kalau sembuh sakitnya, kalau enggak jadi nyembelih. Kan pelit. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum, wa inna may yastakhruju bihinna minal bakhil, wa inna may yastakhruju bihinna al-bakhil." Sesungguhnya nazar itu tidaklah dikeluarkan kecuali orang yang pelit yang mengeluarkan. Karena ada syaratnya. Kalau sembuh nyembelih sapi. Lah kalau enggak sembuh, enggak nyembelih-nyembelih. Paham ya? Berarti kan dia mengharuskan sesuatu untuk dirinya yang syariat tidak mengharuskannya. Hukumnya makruh. Tapi kalau sudah mengikat, sudah terlanjur bernazar, dilihat nazarnya. Nazar taat atau nazar maksiat? Kalau nazar taat, wajib untuk menunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau nazar maksiat, enggak boleh ditunaikan, enggak boleh dilaksanakan, wajib bertobat. Paham ya? Contohnya yang nazar maksiat, aku bernazar, nanti kalau tahun ini bisa haji, aku akan minum khamr 3 botol misalnya. Contoh aja. Contoh ya. Ternyata bisa haji beneran. Pulang haji dia apakah harus minum khamr? Tidak, haram. Wajib bertaubat. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau nadarnya nadar taat, ya. Naam, aku bernadar, na barakallahu fikum, aku bernadar akan puasa 3 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya wajib tunaikan. Karena kalau bernadar pada ketaatan ditunaikan itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, yufuna bin nadri. Ya, mereka orang-orang apa? Yang menunaikan nadarnya. Wal yufunu dzurahum, dan hendaknya mereka menunaikan nadar-nadarnya. Faham ya? Cuman ingat, mengikat nadar itu sendiri hukumnya makruh. Oleh karena itu jangan bermudah-mudahan bernadar. Kalau mau sedekah, sedekah saja, enggak usah kasih, enggak usah dikasih apa syarat-syaratnya, atau enggak usah dikasih apa istilahnya. Nah, barakallahu fikum, imbal balik. Mau sedekah, sedekah. Enggak perlu nanti kalau tahun ini bisa umroh, anak akan nyembelih sapi. Ternyata enggak bisa umroh, enggak jadi nyembelih. Kan keliru. Maksudnya kalau dia mau nyembelih, tafadhol silakan, mau sedekah silakan, enggak perlu ada ikatan-ikatan.
Na'am barakallahu fikum. Itu sekedar apa? Selingan bahwasannya hulu di dalam ibadah haram. Na'am, hulu di dalam ibadah haram. Na'am, sudah kita lewat tadi kan? Tiga orang tadi itu mau puasa terus enggak mau buka katanya. Yang satunya mau apa? Na'am, mau salat terus enggak mau tidur. Yang satunya enggak mau nikah, dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perbuatan tersebut menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi kalau dalam beribadah, upayakan jangan sampai ekstrim berlebihan. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Tapi kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Qala Asy-Syaikh Abdul Khaliq hafizallahu ta'ala wa ra'ah, di bawah itu antum lihat baik-baik. Iyakum ay ihdaru, ya kan? Iyakum maknanya ihdaru. Sighah apa tadi? Sighah tahdir namanya. Bentuk peringatan. Jadi kalau antum jumpai iyakum wa setelahnya ada wawu, itu sighah tahdir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya iyyaka wadkhula, iyyakum wal julusa, iyyaka wal kadhiba, iyyakum wa muhdatsatil umur, ya enggak? Itu pastikan telah wawu mansub. Iyyakum ay ihdaru al ghuluwa huwa al mubalaghah fi syai' wa tashdid fihi bi tajawuzil hadd wa fihi makna at ta'ammuk. Allahu musta'an. Ghulu, ekstrim, berlebihan, itu adalah al-mubalaghah, sikap berlebih-lebihan fi syai' pada suatu perkara, wa tasbid dan apa? Syiddah, keras, ekstrim di dalamnya, bi tajawuzil al-had, dengan melampaui batasannya. Faham belum? Nah, wa fihi makna at-ta'ammuk, di dalamnya ada makna at-ta'ammuk, berdalam-dalaman. Faham belum? Allah Ta'ala mengatakan punya tangan, ya udah, enggak usah banyak berpikir tangannya kayak apa ya, bentuknya kayak bagaimana ya. Masa sih? Itu namanya ta'amuk fiddin namanya. Berdalam-dalam pada perkara yang tidak disyariatkan. Cukup kita mengatakan sami'na wa ata'na, seperti itu. Jadi hati-hati ya. Ini peringatan yang sangat keras dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wal ghuluwa fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Hati-hati kalian dengan apa? Hindarilah, jauhilah sikap ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama ini. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan, mereka binasa karena ghulu. Karena apa? Ghulu, ekstrim di dalam beragama. Rawahu Ahmad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Naam. Kita lihat bawah itu, al-ghulu fid-din minal bid'ah al-mukhalafah lil kitab as-sunnah wa ijma' salafil ummah, masyaallah. Sikap ekstrim, berlebih-lebihan di dalam agama merupakan perkara-perkara bid'ah yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dan menyelisih ijma' para salaf. Jadi kalau misalkan bersikap dalam beragama ini, jangan berlebih-lebihan. Kita mentahdir, memperingatkan ahlul bid'ah wa dalal, memperingatkan orang hizbiyin, itu pun tidak boleh ghulu. Tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh kita mentahdir kelompok hizbiyin sesuatu yang tidak ada pada mereka, jangan. Paham ya? Contohnya antum mentahdir jamaah tabligh misalkan. Jamaah tabligh itu sesat, mereka berdakwah tanpa ilmu, mereka pembohong, pendusta, mereka mencuri misalkan. Paham ya? Posisi mereka bukan pencuri ya misalkan ya. Nah, bukan pembohong juga dalam artian secara muamalahnya misalkan. Cukup kita sebutkan ideologi mereka itu. Pemikiran mereka yang kita bantah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun kalau sudah berkaitan masalah postur tubuhnya, jangan. Itu nanti apa? Akan kembali kepada kita yang mentahdir. Kalau kita tidak berhati-hati dalam mentahdir. Jamaah tabligh sesat. Mereka berdakwah tanpa ilmu. Dakwah dulu baru berilmu. Kepalanya botak. Kemudian jalannya pincang. Matanya picak misalkan. Itu kan terlalu ekstrim. Ghulu namanya. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang mentahdir bukan ideologinya. Gitu loh. Yang antum tahdir apa? Orangnya. Postur tubuhnya jangan. Antum kena nanti seperti itu. Nah, terus bagaimana? Cukup ideologinya, pemikirannya yang kita tahdir. Nama, ketika antum mentahdir jamaah tabligh, ikhwan muflisin, atau Hizbut Tahrir, atau ISIS, atau jaringan Al-Qaeda, atau jihadiyin, atau jamaah ingkar sunnah, itu yang tahdir itu ideologinya, pemikiran mereka. Karena pemikiran mereka ini yang tumbuh terus. Jangan antum marah-marah gara-gara benderanya dibakar.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Gara-gara bendera dibakar, muarahnya luar biasa. Padahal kalau bendera dibakar pasti bisa bikin bendera lagi. Ideologinya yang dibakar itu loh. Pemikirannya itu yang diberantas. Nah, agar apa? Tidak tumbuh. Nah, barakallahu fikum menyesatkan umat wal'iyadu billah. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah. Jadi hadis peringatan mengenai hulu ini perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa saya sikap hulu ekstrim berlebih-lebihan di dalam beragama bukan termasuk bagian daripada Al-Quran wa Sunnah, bahkan termasuk perkara bid'ah dan menyelisih ijma' salaful ummah. Nah, kenapa kita harus meniti dan juga meninjau kembali para salafun as-salih? Karena jalannya para salaf itu sumber petunjuk. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih di dalam kitab Na'am barakallahu fikum hafizakumullah Al-Istidkar. Na'am barakallahu fikum, beliau mengatakan bali rusdu kulluhu fittiba'ihim wa tiba'i sunnah alatin naqaluha wa aminu biha. Bahkan petunjuk seluruhnya adalah mengikuti mereka para salaf dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengikuti sunnah yang mereka amalkan. Na'am barakallahu fikum. Kemudian juga berkata beliau dalam kitab At-Tamhid, Al-Imam Ibn Abdul Bar juga mengatakan wa kullu man khalafa sunnah fa mahjudun biha wal haqqu fi ittiba'iha wad dalalu fi ma khalafa. Dan setiap orang yang menyelisih as-sunnah yang dibawa oleh para salafus saleh, yang diajarkan, yang mereka kembangkan, kita selisih, maka dia akan terhujai dengannya. Dikarenakan kebenaran mengikuti as-sunnah dan kesesatan itu apa? Menyelisih as-sunnah. Nah, sekarang siapa para salaf itu? Apakah para salaf itu mbah-mbah kita, nenek moyang? Atau buyut-buyut kita, atau siapa? Para salaf itu sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, ketika beliau menjelaskan kitab Na barakallahu fikum Al-Fatwa Al-Hamawiyah, beliau mengatakan inna salafa hum ahlul qurun al-mufaddalah. Sesungguhnya para salaf itu mereka adalah para ahlul qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang dengan keutamaan. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, atsba'u tabi'in. Itulah salaf kita, pendahulu kita. Bukan nenek moyang yang mungkin orang pada apa? Orang pada menyebutkan nenek moyang kita, mbah kita, paham ya? Naam, barakallahu fikum. Tapi para salaf itu adalah para sahabat, tabi'in, wa atsba'u tabi'in. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih, faman iktafa asarahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafi, kata beliau. Nah, artinya apa? Barang siapa yang dia itu meniti jejak mereka dan berjalan di atas manhaj mereka, prinsip mereka, maka dia dikatakan salafi. Wa man khalafahum fi dzalik fa huwa minal khalaf. Barang siapa yang menyelisih jalannya, prinsipnya para salaf tadi, maka dia termasuk orang belakangan. Paham ya? Jadi para salaf itu adalah ahlul qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan apa? Keutamaan, yang Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa? Para sahabat. Kemudian yang setelahnya, generasi siapa? Tabi'in. Kemudian yang setelahnya, yaitu generasi siapa? Atsba'u tabi'in. Itulah para salaf. Jadi kalau ingin selamat, ikuti jejaknya para salaf. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, sering anak ucapkan ini ya, sering anak nukilkan di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan apa? Fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdathahu al-khalaf. Itu tanamkan baik-baik di benak kita. Orang yang bahagia itu adalah orang yang menempuh jalannya, jejaknya para salaf dan meninggalkan na'am barakallahu fikum perkara-perkara yang baru yang dibikin oleh orang belakangan. Paham ya? Nah, orang-orang belakangan membuat perkara yang baru berseberangan dengan dalil, tinggalkan, jangan mengikuti mereka. Nah, barakallahu fikum, tapi ikutilah jejaknya para salafun as-salih. Kenapa? Karena ketika meniti jejaknya para salaf tersebut, berarti kita meniti Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum, kalau berpegang teguh dengan Al-Quran As-Sunnah, berarti kita telah menempuh jalan apa? Jalan keselamatan dunia dan akhirat. Berkata Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih, dinukilkan dalam Qadimah Sunan Darimi, beliau mengatakan atamassuku bisunnati najah, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Ingin selamat, ikuti Al-Quran dan as-sunnah. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, sering anak nukilkan juga, kalau ingin selamat, ngikutin Al-Quran dan as-sunnah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Harawi
dalam kitab Dhamul Kalam wa Ahlih, apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya untuk berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, ini sekedar penyebutan mengenai bahayanya ghulu, ekstrim, berlebihan di dalam beragama, karena bisa menghantarkan kepada kebinasaan dan juga menghantarkan kepada kefuturan. Futur apa itu futur? Bosan dalam beramal karena berlebihan. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah menegur Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, ya kan? Ditegur karena apa? Karena nah barakallahu fikum, mungkin terlalu berlebihan dalam beribadah. Rasulullah mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail." Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang meninggalkan salat malam. Bayangkan, menunjukkan karena apa? Mungkin karena berlebihan di dalam beribadah. Sederhana tapi kontinu itu jauh lebih baik daripada apa? Banyak tapi terputus-putus. Jadi al-qalilu da'im khairun minal katsiril munqati'. Al-qalilu da'im khairun minal katsiril munqati'. Ini sering diulang-ulang oleh Syekhuna Al-Fadil Yahya bin Ali Al-Hajuri wafaqahullah, ketika beliau mengajarkan di sana saat itu, sering menasihatkan kepada santri-santrinya bahwasanya al-qalilu da'im khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tapi kontinu itu jauh lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Paham ya? Nah, dan ini sesuai dengan dalil. Dalil yang mana? Hadisnya Aisyah ummul mukminin muttafaqun alaih, dengan lafaz yang berbeda-beda ya, tapi dengan semakna ana nukilkan Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla." Amalan-amalan yang paling Allah tercintai di sisi Allah Ta'ala adalah apa? Adalah amalan yang pelakunya itu kontinu walaupun sedikit. Bayangkan. Antum sholat malam, qiyamul lail, walaupun 3 rakaat, 2 rakaat salam, ditutup dengan witir 1 rakaat, tidak masalah tapi kontinu. Terus-menerus ya, diupayakan sholat malam, qiyamul lail, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham ya? Itu jauh lebih baik. Nah, sampai-sampai Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu menyatakan, nah barakallahu fikum, dengan semakna al-iktisadu bisunnah khairun minal istihadil bid'ah. Al-iktisadu bisunnah khairun minal istihadil bid'ah. Apa artinya? Sederhana dalam as-sunnah itu jauh lebih baik daripada kebid'ahan. Sudah pernah kami nukilkan kisahnya ya, nah barakallahu fikum, yaitu kisah seorang, saya terlupakan kisahnya sahih, yaitu mengenai orang yang apa, saat itu melewati sekelompok orang yang lagi melakukan amalan bid'ah. Paham ya? Kemudian ketika dia lewat, itu posisinya dia atau dia singgah di situ. Singgah di kerumunan orang yang melakukan kebid'ahan tadi. Paham ya? Ternyata apa? Dia mencabut bulu ketiak dia di situ. Wah, akhirnya orang-orang yang melakukan kebid'ahan tadi pada marah-marah mereka. Anta majnun katanya. Kamu gila. Kita lagi melakukan ibadah seperti ini, kok engkau malah mencabut bulu ketiak katanya. Justru kalian itu berada di kesesatan. Kami walaupun mencabut bulu ketiak di atas sunnah. Paham ya? Karena mereka ini yang berkerumunan tadi itu berada di atas kebid'ahan. Nah, orang yang sendirian tadi itu dia mencabut bulu ketiak. Nah, perbuatan dia mencabut bulu ketiak itu jauh lebih baik daripada apa? Ritual bid'ah yang dikerumuni banyak manusia tadi itu. Karena sunnah. Al-iktisadu bisunnah khairan minal istihad fil bid'ah. Sederhana dalam as-sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah. Hadis ini yang pendek ini yang antum hafalkan insyaallah taala, disetorkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillah rabbil alamin.